Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan video Ade Kampaser. Di sore hari ini di wilayah Cimekar di area proyek double track. Mari kita saksikan video dari Ade Kampaser dengan beberapa kereta api yang akan melintas di area Cimekar. Ya sahabat, sebelum datang kereta api yang melintas di sini, sedikit mereview proyek ini ya. Ini ujung sambungan, bukan ujungnya, sambungan dari rel yang masih dalam pengerjaan, dan yang ini udah penuh dengan batu balas ya, dan udah mulus sampai ke ujung barat sana. Nah, ini ujungnya untuk masuk di area stasiun Cimekar. Nah, ini belum diisi, ini belum diisi, ininya juga belum dibenahi karena memang masih dalam pengerjaan ya. Dan tiga ini belum terkunci ya. Nah, kesananya masih dalam pengerjaan dan terlihat di ujung. Nah, itu banyak orang itu lagi mengerjakan rel ini ya. Nih, lagi mengisi batu balas yang ini. Dari sana terus maju sampai ke ujung sini, sampai dibenahi ujungnya supaya menyatu nyambung ya pada akhirnya. Dan pada jam 4 ini ya, lebih sedikit masih pada bekerja. Ternyata proyek double track ini cukup digeber ya, dipercepat pengerjaannya. Nah, itu sekilas info di proyek area ini yang tepatnya di depan sinyar. Oh, di bawah ini. Ya, kita lihat kereta yang akan melintas. Ya, sahabat, datang nih kereta dari barat di masuk. Wih, di stasiun Cimekar. Ya. Sedikit santai, kereta lokal Bandung Raya kembali masuk di stasiun Cimekar. Relasi dari Padalarang menuju Cicalengka. Ya sahabat, di cuaca menjelang maghrib nih, cuacanya yang sedikit mendung ya. Kembali datang kereta dari arah barat menuju timur. Ngasih dim juga, keren ini. Mantap kereta apa ini. Keren. Uish. Set. Malabar ya. Dan kayaknya akan bersilang ini di stasiun Cimekar. Ya, Malabar bersilang di stasiun Cimekar dengan kereta dari arah timur. Bersilang dengan Argo Wilis Malabar di stasiun Cimekar. Mantap. Ya sahabat yang berbahagia, di sore hari ini dengan melintasnya Argo Wilis dan keberangkatan Malabar dari stasiun Cimekar, maka berakhir pula video dari Ade Kampaser di sore hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa dukung channel Ade Kampaser dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.